Kon kak, kalau pakai jilbab gimana? Karena kondisi kedua tangan aku yang gak sempurna, jadi banyak banget dari kalian yang nanyain gimana cara aku pakai jilbab. Tapi sebenarnya yang benar pakai hijab ya teman-teman. Nah aku akan jawab. Jadi buat yang muslim tonton sampai habis ya. Aku udah siapin hijab yang biasa aku gunain dan ini aku coba pakai hijab sendiri. Karena tangan aku gak bisa nyentuh kepala dan kaki aku juga gak selentur kaki teman disabilitas yang dari lahir. Jadi ini serius susah banget guys. Walaupun pakai hijab adalah salah satu kegiatan yang gak bisa aku lakukan sendiri, tapi menutup aurat adalah kewajiban setiap muslim. Makanya aku selalu minta tolong adikku setiap pakai hijab. Kalau kamu yang diberikan tubuh sempurna aja belum ada keinginan untuk menutup aurat, semoga dengan video ini kamu bisa segera berhijab ya. Jangan tunggu Allah ambil nikmat di tubuh kamu baru kamu mau menutup aurat, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Semoga Allah berikan hidayah melalui video ini.